Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Suaminya meminta istri untuk menyiapkan makan malam pada pukul 2 pagi. Dia bahkan membangunkannya dan memaksanya untuk masak. Dikutip dari erabaru.net, seorang ibu dari bayi yang baru lahir yang kelelahan menceritakan bagaimana suaminya memaksanya untuk membuatkannya makan malam pada jam 2 pagi, meskipun dia hanya tidur beberapa jam. Ibu baru itu turun ke Reddit dan mengatakan dia baru-baru ini memperlihatkan bahwa suaminya keluar sangat larut malam. Saya bicara antara jam 2 sampai 3 pagi. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan pada larut malam. Tetapi dia mengatakan bahwa shift malamnya cenderung diperpanjang dan dia bekerja dengan jam tambahan, tulisnya. Biasanya ketika dia keluar begitu larut, saya makan malam dan tidak menyaksikan apapun untuknya karena dia jelas makan di tempat kerja, seperti yang dia katakan. Pada malam itu, saya dibangunkan olehnya yang menguncang saya pada pukul 2.45 pagi. Saya bertanya padanya apa yang dia inginkan dan dia memberitahu saya bahwa dia lapar dan ingin makan. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak menyiapkan makanan malam untuknya untuk mengira dia sudah makan di tempat kerja. Dia agak marah pada saya dan bertanya, "Apakah kamu gila? Makan di tempat kerja?" Suaminya kemudian meminta dia menyiapkan makanan malam untuknya jam 2 pagi. Saat membentaknya dan berteriak kepadanya menanyakan makan malam apa jam 2 pagi, lanjut sang ibu. Dia kemudian memberitahu saya bahwa dia bekerja sepanjang hari, lalu bertanya apa yang saya lakukan sepanjang hari. Bayi itu terbangun yang membuatku semakin marah. Saya mulai berdebat dengan suami saya dan dia keluar dari kamar dan mengatakan saya harus menebusnya setelah saya memutuskan untuk tidak menyimpan makanan malam untuknya. Kemudian melanjutkan komentar tentang beberapa banyak yang saya makan dan beberapa banyak berat badan yang saya naikkan akhir-akhir ini. Saya menolak untuk makan malam dan dia akhirnya tidur tanpa makan apapun. Dia memberitahu saya bahwa dia bekerja keras untuk keluarga ini. Dibandingkan dengan saya, yang paling tidak bisa saya lakukan adalah menyiapkan makanan malam untuk kapanpun waktunya. Sang ibu kemudian bertanya kepada orang-orang di Reddit, apakah dia salah karena membentak suaminya? Tetapi sesama pengguna dibiarkan mengamuk karena perilaku suaminya. Satu orang menulis, Anda tidak tahu apa yang sebenarnya dia lakukan, dan dia jelas tidak tahu apa yang terlibat menjadi orang tua di rumah dengan bayi yang baru lahir. Dan dia menyebutkan berat badanmu, Ar, mengamuk atas namamu. Yang lain berkomentar, saya punya anak berusia 18 bulan. Jika pasangan saya pernah memperlakukan saya seperti itu, terutama setelah merawat anak kami sepanjang hari, saya percaya itu dan saya lakukan. Keberanian dan ketidakhormatan ditampilkan sepenuhnya. Ditambah lagi, tidak tahu apa yang dia lakukan selarut itu dengan bayi di rumah. Apa pendapat Anda tentang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.